Saya Aleta Barun, berasal dari Indonesia, bagian timur, perbatasan dengan Timor Leste. I am Aleta Barun, coming from West Timor, which is bordering with Timor Leste. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1995, masuknya tambang marmer di wilayah komunitas masyarakat adat Molo. In East Nusa Tenggara Timur, in 1995, mining company came in Molo's indigenous area. Empat buat pertambangan yang masuk dan merusak masyarakat adat punya hutan, tanah, air, dan batu. Filosofi orang Timor bahwa hutan, tanah, air, batu adalah dilambangkan sebagai tubuh manusia. Those four mining companies are destroying our land, destroying the land, water, stone, and forest. In our philosophy, those land, water, stone, and forest are representing a body, human body. Simbol ini biasa disebut dengan tanah adalah daging, air adalah darah, hutan adalah rambut atau puri-puri, batu adalah tubuh. The symbol means that land are flesh, water are blood, forest are hairs, and stone is like our stone. Yeah. Bones. Sorry. Thank you. Jadi pada saat tambang masuk, masyarakat menolak tambang yang masuk ke wilayah kami, dan kami berhasil menutup empat buah pertambangan di wilayah Molo. We finally managed to refuse and make those four mining company get out of our country through after our struggles. Perjuangan kami dari tahun 1999 sampai dengan 2010 dan berhasil menutup tambang. Our struggle start from 1999 up to 2010, and we managed to shut all the mining companies. Setelah kami menutup tambang, solusi yang kami lakukan adalah bagaimana kami melakukan konservasi kembali wilayah-wilayah tambang untuk menjadi tempat pertemuan bersama masyarakat adat di tiga suku. After those mining shut, the next step is to recover and make the conservation in those area and make the area become our meeting place. Tidak hanya melakukan perlawanan terhadap tambang, tetapi kami juga bagaimana melakukan konsolidasi terhadap sejarah adat, juga lembaga-lembaga adat untuk membangun kembali kekuatan alam yang selama ini berhubungan dengan masyarakat adat, khusus dari sejarah adat. So it's not merely fighting. When we meet again, we have to consolidate. That includes consolidate our history, reviving the customary law, where there is energy connection with the earth. Kami juga bagaimana kembali melindungi sumber-sumber mata air yang telah kering, yang dilakukan oleh kegiatan pertambangan, bagaimana sumber air kering, terus melakukan tanah longsor dan erosi yang telah dilakukan oleh investor. We also need to recover, get our land recovered from the erosion, from the landslide, and we have to get back our water spring. Kami juga melakukan tanam pohon yang melindungi sumber-sumber mata air, sehingga
tidak menjadi kekurangan bagi kami sebagai masyarakat di mana empat buah tambang telah merusak banyak hutan dan mengeringkan banyak sumber mata air kami. We plant trees to protect the water which was once destroyed by those mining company. Kami juga melakukan diskusi-diskusi dan juga bagaimana membangun kekuatan kaum perempuan dengan melakukan tenun, kain tenun sehingga bisa memperdayakan mereka dalam ekonomi sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kegiatan pertambangan untuk mencari dan uang. We have discussions on how, including how to build women's strength, especially through weaving, so that we got economic strengthening, then it will protect them from being provoked again by the companies, by the industries. Dan kami punya kesepakatan bersama masyarakat adat dan juga kaum perempuan bersepakat untuk mengatakan kami jual apa yang kami bisa buat dan kami tidak bisa jual apa yang kami tidak bisa buat. We have agreement that we can only sell what we can make and we cannot sell what we cannot make. Terima kasih. Thank you.